Halo Sobat Teknofans, nah terima kasih ya telah menonton video-video dari kami. Nah bagi kalian yang memang hobi memasak, kebutuhan akan oven memang tak bisa dihindarkan. Nah selain praktis, oven juga dibutuhkan untuk membuat berbagai jenis hidangan. Nah oven sendiri merupakan peralatan yang harus tersedia jika ingin membuat panganan kering tanpa minyak seperti aneka kue kering, cake, dan roti. Nah ada 3 jenis oven di pasaran, tetapi yang tengah populer saat ini adalah jenis oven listrik. Nah dengan jenis ini memanggang jauh lebih aman dan praktis karena kamu bisa memastikan keakuratan suhu panas lewat tombol pengaturannya. Nah di video kali ini Teknofans akan memberikan rekomendasi oven listrik low watt murah terbaik. Nah namun seperti biasa sebelum kalian lanjut nonton video ini jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara klik subscribe channel ini agar kita bisa terus berkarya dengan konten-konten yang lebih informatif lagi tentunya. Nah, rekomendasi kita yang pertama adalah oven Kirin KBO190LW. Nah, oven listrik ini adalah pemanggang makanan dengan daya rendah atau yang kerennya disebut low watt. Nah, kapasitasnya cukup untuk masak hingga 4 porsi makanan yakni 19 liter. Nah, hampir seluruh bagian oven ini menggunakan bahan stainless steel dan menjadikannya awet, kuat, dan sanggup menghantarkan panas dengan sempurna. Nah produk ini juga berdimensi ringkas, tidak makan banyak tempat baik saat digunakan ataupun saat disimpan. Nah warna perak di bagian depan dan hitam legam di sisi lain menjadikannya sanggup mempercantik suasana dapur. Nah dengan memakai KBO190LW, kamu bisa memegang kue, roti, sampai ke aneka daging. Nah jika kamu khawatir soal pengaturan, nah tenang saja, Kirin membekali produk ini dengan panel kontrol yang sangat sederhana. Berupa 3 buah knob putar simple untuk mengatur suhu, waktu, dan mode panggang. Nah suhu minimumnya adalah 100 derajat celcius dengan maksimalnya adalah 250 derajat celcius. Nah secara total ketika beroperasi oven listrik ini hanya memakan daya sekitar 275 watt. Nah di pasaran oven ini dibanderol dengan kisaran harga 650 ribuan. Nah rekomendasi kita yang kedua adalah oven Maspion MOT500. Nah apakah kalian sedang mencari oven listrik yang harganya ramah di kantong? Nah oven Maspion MOT500 adalah solusi bagi kalian. Nah dilengkapi dengan pengaturan waktu hingga 15 menit yang cocok untuk penyajian hidangan cepat, Maspion membuat oven listrik mereka ini tampak sederhana karena desain yang minimalis membuat perawatannya juga sangat mudah. Nah untuk penggunaan pribadi atau skala kecil kerjanya maksimal karena memang ukurannya kecil dan ringkas. Nah oven ini optimal untuk memasak 2 porsi. Nah kapasitas 9 liternya membantu kalian menyiapkan makanan untuk keluarga kecil. Nah masakan kalian juga pasti nggak akan gosong karena ada notifikasi bell setiap timer sudah habis. Nah timernya sendiri maksimal adalah 15 menit, jadi kontrol terhadap panggangan lebih maksimal. Oven ini juga hanya membutuhkan daya yang cukup kecil yaitu 500 watt saja. Nah beberapa contoh makanan yang bisa kamu buat adalah aneka kue kering, daging, hingga memanggang roti. Nah tidak sampai itu saja, untuk penghangatan makanan dari kulkas dan freezer juga dapat dilakukan. Nah kekurangannya sendiri terletak pada kapasitasnya yang hanya mampu menampung 9 liter saja, sehingga wadah makanan yang bisa masuk tentu hanya bisa berukuran kecil. Nah di pasaran oven ini dibanderol dengan harga yang sangat murah yaitu 400 ribuan saja. Nah rekomendasi kita yang ketiga adalah oven Kirin KBO300DRA. Nah oven listrik ini adalah oven listrik digital pertama di Indonesia yang berkapasitas sangat besar yaitu 30 liter. Oven ini serbaguna untuk membuat berbagai makanan lezat favorit kalian mulai dari memanggang roti hingga memanggang berbagai jenis daging. Nah materialnya sendiri terbuat dari bahan stainless steel yang awet. Pengaturan temperatur memiliki suhu maksimum 250 derajat dan minimum 100 derajat. Nah proses memasak jadi semakin mudah dengan fitur timer dan lampu indikator. Nah kalian tak usah khawatir soal pengaturan dengan panel digitalnya sebab Kirin sudah mendesain secara sederhana. Kalian bisa dengan mudah memilih berbagai macam mode masak hingga tingginya suhu dan lamanya waktu memasak. Nah pengaturan makin optimal dengan adanya knob putar di bawah untuk membantu.
Nah, selain itu oven ini juga memiliki mode rotisserie, yaitu fungsinya adalah dengan memasak daging yang ditusuk dan diputar di dalam oven selama masa panggang. Nah, hasilnya adalah panggangan yang merata matang dan meresap. Tidak hanya itu saja, ada white tray untuk sate serta baking tray untuk aneka kue kering dan cookies. Di pasaran oven ini dibanderol dengan harga sekitar 1,8 jutaan. Nah, rekomendasi kita yang keempat adalah oven Cosmos CO9919R. Nah, sebagai produsen alat rumah tangga, oven listrik keluaran Cosmos pasti tidak diragukan lagi kualitasnya. Nah, dengan desain yang compact dan stylish disajikan oleh Cosmos Oven Toaster with Rotisserie CO9919R. Nah, oven ini sendiri memiliki kapasitas 19 liter yang bisa digunakan untuk memanggang daging, ayam, ikan, roti, dan sebagainya. Nah, sayang penggunaan daya listriknya cukup besar, sekitar 700 watt. Nah, jika digunakan untuk memanggang daging, kamu bisa memasang pemanggang berputar yang dapat memutar daging hingga matang merata hingga bagian dalam. Nah, baik bodi ataupun penghantar panasnya memakai bahan materi besi anti karat atau stainless steel sehingga awet dan bisa menghantarkan panas secara optimal. Nah, elemen pemanas sendiri juga banyak dan sanggup memberikan panas dari segala arah. Nah, untuk perawatan bisa dilakukan dengan mudah karena piring yang dalam bisa dilepas serta pintu kaca yang fleksibel dibuka lebar. Nah, terdapat dua buah rak besi di dalamnya yang memudahkan memasak aneka makanan. Di pasaran, oven ini dijual dengan kisaran harga 800 ribuan. Nah, rekomendasi kita yang terakhir adalah oven Sharp Series EO28LP. Nah, oven ini merupakan oven yang memiliki banyak fungsi sehingga dapat digunakan untuk memasak macam-macam makanan. Nah, kalian bisa memanggang kue, roti, daging, ikan, ayam, dan sebagainya. Nah, hal ini yang membuat aneka makanan matang adalah dual heater yang dapat memancarkan panas lebih maksimal. Hal ini juga yang membuat suhu di dalam oven cepat panas dan sanggup membuat makanan matang secara merata dan cepat. Nah, saking kuatnya pancaran panas, kalian bisa langsung menghangatkan makanan beku yang kalian ambil dari freezer atau kulkas. Nah, tidak usah khawatir soal overheat jika digunakan secara terus-menerus. Ada fitur thermostat yang menjaga motor pemanas kelebihan beban. Nah, soal panel control sangat mudah digunakan karena hanya ada 3 knob putar. Nah, suhu maksimal dari oven ini adalah 250 derajat Celcius. Namun, jika tidak ingin terlalu maksimal, tinggal atur saja dengan knob yang ada. Nah, apalagi ada fitur timer sehingga kamu dapat menentukan lamanya memasak, mencegah makanan terlalu matang atau gosong. Dan di pasaran, oven ini dibanderol dengan harga sekitar 700 ribuan. Nah, itu tadi adalah rekomendasi 5 oven listrik low watt murah terbaik. Nah, terima kasih sudah menonton video kami.